Dari tahun 70? Iya. Yang ini 30 tahun? Wow. Duh guys, nih asli udaranya di Bogor sejuk banget abis hujan. Perut gua keroncongan nih. Bawang putih. Oh, bawang putihnya. Kikil sama bakso. Kecap ikan, kecap asin, saus tiram. Sambalnya. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Teguh di Kubilar. Kalian yang bikin ngiler, yuk makan yuk. Duh guys, nih asli udaranya di Bogor sejuk banget abis hujan. Ini hawa-hawanya perut gua keroncongan nih. Paling enak kita suguhin perut kita dengan makanan-makanan yang lezat dan bergizi. Di belakang gua ini ada yang jualan bakmi goreng, porsinya brutal. Namanya Mie Saroja. Jadi gua penasaran seperti apa rasanya, langsung kita abek-abek guys. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah nyebrang. Ikutin gua, Pok. Let's go, Pok, lari, Pok. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Mau nyobain dong Mie Saroja. Awalnya siapa yang jualan? Kakek bapaknya bapak jualan. Itu dari kapan jualannya? Dari tahun 70. Dari tahun 70? Iya, kalau di sini udah 30 tahun. Yang ini 30 tahun? Wow, terus memang itu mie-nya tuh emang gede-gede? Iya, mie-nya ciri-ciri emang gede-gede dari dulu. Oh, bikin sendiri atau beli? Bikin sendiri. Oh, nggak ada yang jual? Mie jumbo ini? Iya. Dia pakai apa nih sih? Kecap ikan. Oh, ini kecap ikan. Iya, saus tiram. Sama terus? Kecap asin, balik. Oh, ada kecap asin. Ya. Itu apa yang ditutupin? Botol, kecap. Oh, kecap. Iya. Ada anciunnya nggak anciu? Nggak ada. Nggak ada? Berarti yes. Halal ya? Cuma doang bumi halal. Halal, guys. Alhamdulillah. Ini sehari bawa berapa kilo nih? Kalau Sabtu malam ini paling berapa? 15. 15 kilo? Kalau Sabtu ada biasa 12 kilo. Berarti pertama itu kakek, terus ke bapak. Iya, berarti cabangnya ada berapa banyak? Ada, kalau di Cimanggu ada 3. Cimanggu ada 3? Iya. Banyak banget, sama ini 4? Iya, sama ini 4. Tapi itu emang semua satu keluarga? Satu saudara, ya satu keluarga. Adik kakak semua yang jualan. Oh, adik kakak semua. Yeah. Tapi akur ya? Akur. Alhamdulillah. Rezekinya udah ada yang ngatur lah ya. Tapi mie-nya semuanya sama? Sama. Saroja, mie-nya ini pasti hasilnya gini? Iya, sama kayak gini. Yang bikin satu orang apa udah masing-masing bikin? Beda-beda rumah mie-nya. Oh, udah pada bisa bikin? Iya. Oh, ini sama si bapak. Seporsi berapa nih, Bang? Seporsi 25. 25 itu bisa berapa orang tuh, Bang? 3 orang bisa. Wow. 4 orang bisa. Empat orang itu. Ini asli banyak banget nih. Emang hasilnya dari dulu porsinya segitu, nggak dikurangin. Ada untungnya kagak? Alhamdulillah ada lah. Namanya jualan pasti ada untungnya. Walaupun 4 orang 25.000 loh. Berarti kalau 2 cabang ini bikin produksi mie-nya sampai sama berapa ya? 25-20 lah. Lagi rame? Iya. Kalau nambah telur dadar? 5.000. Jadi 30 telur. Ya? Iya. Oke deh, bikin ini. Itu apanya itu? Bawang putih. Oh, bawang putihnya. Kikil sama bakso. Itu kecap. Kecap ikan. Kecap asin. Saus tiram. Thank you.
Sambalnya. Tumpe. Wih. Udah matang nih. Wih. Wah. Oh shit. Oh kayak gitu. Kita tatakin plastik aja enggak, Bang? Wow. Yang satu asik, mantap. Wush, makasih bro. Oke, ini dia nih pesanan gue, mie Saroja. Ini banyak banget nih, bisa buat 4 orang nih asli. Harganya 25.000 doang, tambah kalau dadar 5.000, jadi 30.000. kenyang sampai besok minggu guys. Yuk langsung kita abek. Asli ini porsi ugal-ugalan. Lihat guys, ini beneran bisa buat 4 orang nih. Bayangin nih, ini udah banyak nih buat 1 orang, 2, 3. Wow. Harga 25.000. Jadi gue nambah telur dadar ya. Tapi ini asli wangi banget nih. Yang paling dominan wanginya tuh wangi kecap, karena kecapnya lumayan dikasih banyak. Sebenarnya bumbunya tuh simple, bawang putih yang digeprek tadi ya, sama si saus-sausan. Nah, ada kecap ikan, kecap asin, saus tiram, sama kecap manis. Terus kayak garam, lada, sama mie chip, itu aja guys. Karena ini mie-nya tuh gak ada yang punya, dia bikin sendiri. Langsung deh kita cobain deh. Masya Allah guys. Wah, apa guys? Yuk makan yuk. Bismillah. Wah. Dia itu teksturnya kayak mie karet, kenyal, padat, berat banget guys, asli berat banget loh. Rasanya ini tipikal yang manis, gurih gitu ya. Ini walaupun gue pesennya sedang, cuman pedesnya nggak berasa. Sebenarnya lebih enak kalau pesen yang pedes guys. Kita cobain telurnya yang udah diacak-acak nih, sama sayuran. Ya, kita cobain sayuran, ada sayurnya, telur yang udah diacak-acak, abek. Wow. Ini bumbunya kuat banget, kemanis guys. Cobain telur dadarnya. Masih panas, abek, bismillah. Wah, kalau berminyak ya. Dia sayurnya tuh ada sawi sama kol. Kita kasih kerupuk. Kita sendokin kerupuk. Ini ada baksonya, ada kikilnya nih. Kikil bakso.
Wow, ternyata Mie Saroja itu cabangnya udah banyak. Awal yang jualan kakeknya, kakek dari suami si ibu jualan. Itu awalnya tuh kakek katanya udah dari tahun 70-an lah, kurang lebih udah 40-50 tahun lah. Akhirnya turun temurun ibunya sama anaknya. Nah suaminya, suami si ibu itu di Cimanggu kayak. Di sana udah rame banget, banyak yang liput. Katanya sini belum banyak yang liput. Kayak kita cobain yang sini. Ternyata rasanya oke juga guys. Cuman sayangnya ini harusnya pesennya pedes. Jadi kalau yang sedang nih nggak berasa pedes sama sekali. Rasanya lebih ke manis kecap gitu guys. Terus satu lagi sayang ini nggak ada topping ayam, itu cuman pici sama bakso aja deh. Ini karena kurang pedas, ini gue mau taruh cabai rawit di sini nih, di atasnya nih. Oke. Okay. Oh. Ini nampol, ada cabai rawit hijau, taruh di sini ya. Ini baru berasa nih pedesnya nih, guys. Nah, nih. Harus pakai cabai rawit biar mantap. Wah, lebih mantep guys. Wah, pedesnya berasa nih batunya. Wah. Kalau gue saranin, pesennya yang bener-bener pedes banget, itu lebih enak. Jadi balance sama si manisnya. Ini asli banyak banget ya. Dari tadi gue caplokin kagak kelar-kelar pakai telur ini. Coba ya. Dan dahsyatnya lagi nih, sehari itu bisa bikin sampai 20-25 kilo. Mie-nya tuh sehari sampai ludes guys. Ini luar biasa, mantep banget sih. Minumnya dikasih teh tawar, panasnya bener-bener panas. Selebut guys, ini minum yuk, bismillah. Wah. Wah. Pedasnya langsung hilang kalau ditimpa sama air panas. Ini walaupun rasanya menurut gua sedikit manis, tapi teman-teman request yang pedes, ini jauh lebih enak menurut gua. Ditambah lagi porsinya yang benar-benar brutal, seporsi bisa buat 3-4 orang, harganya cuma 25.000. Ini sih worth it banget nih. Udah bisa gua kasih langsung. Umami. Ini kalau teman-teman penasaran mau cobain seperti apa rasanya, lihat aja di deskripsi gue nih, ada link sama mapnya. Klik aja linknya, cukup langsung hamek. Nah kalau misalnya teman-teman suka dan mendukung, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua, dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi dan ditunggu video-video berikutnya dari Kumiler, kulin yang bikin ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.